atas, saudara-saudara. 5 detik, 4, 3, 2. Sangat menghiburkan sekali. Sangat indah sekali, berkolaborasi sangat luar biasa sekali di tengah-tengah saja. Di tengah-tengah saja, sangat-sangat imbang hadirin dan saudara-saudara. Ini yang saya kagumi, ini yang saya banggakan untuk Pancasona dan Putra Mandiri. Sangat menghebohkan sekali, sama-sama kuat, sama-sama menjalin kehebatan. Bergeser ke arah utara, sang Pan-Pan Pancasona mengungguli serambut saja dibilang begitu, sekuku dibilang begitu, dengan garis miring mungkin bisa setengah senti saja, saudara-saudara. Ayo Putra Mandiri, jangan dia membisu saja, saudara-saudara, buktikan bahwasanya Putra Mandiri benar-benar jawara. Kembali ke tengah lagi, imbang sekali, bergeser ke utara lagi, serambut lagi, bisa dibilang sekuku. Terbalik arah, ada di Panca Bima Putra Mandiri saat ini. Saya berpusat untuk saat ini. Ingat, 1 menit lepas, kita tinggal 4 menit lagi perjalanan di season yang pertama, dan 4 menit ke depan yang pastinya akan saya berhentikan. Bahwasanya sudah sampai di 5 menit yang saya balap waktunya, saudara. Tetap arah dari sang Putra Mandiri ke selatan, berbalik arah. Ayo sang Pancasona, masihkah diamkah membisukkah, masihkah bertahan dengan kekalahan serambun ini? Buktikan kalau Pancasona benar-benar jawara, benar-benar kandidat. Terbalik arah ke utara kembali, setengah senti lagi, saudara-saudara. Sama-sama menjual beli kekuatan, sama-sama menjual beli lead untuk kedua tim tersebut. Inilah yang dinamakan kandidat-kandidat ternama. Selamat dan terima kasih untuk sang YouTuber kita. Ini live yang disaksikan. Mungkin untuk Desa Rosono suka nyunguk makin, bisa diketik di YouTuber langsung keluar. Untuk pada malam hari ini sangat luar biasa, tepuk tangan Desa Rosono. Saat ini luar biasa sekali. 2 menit, tinggal 3 menit lagi. Dipelebar menjadi 3 senti, 4 senti ke arah selatan, yaitu sang Putra Mandiri dari Lumbang. Saudara-saudara, sangat menghiburkan sekali. Ayo Pancasona, apa yang terjadi dengan sang Pancasona? Kenapa Pancasona, ada kesalahan apa Pancasona, saudara? Ayo buktikan kalau Pancasona bisa mengembalikan lagi ke tengah. Apa yang terjadi sebenarnya sang Pancasona? Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau tidak kuat officernya, kaptennya angkat, tidak. Lagi terjadi 5 senti, sama-sama kuat. Ingat, jangan sampai jebol Pancasona, menjebol sulit di set kedua untuk menyerahkan dirimu. 3 menit, tinggal 2 menit lagi waktu dan durasi. Apakah mampu untuk Putra Mandiri menjebolkan Pancasona? Watu ewu, saudara-saudara. Kemana? 10 dipelebar menjadi 38 senti saja untuk ada di sang Putra Mandiri, saudara-saudara. Sama-sama hebat, sama-sama menjual beli kekuatan. Ayo, durasi tinggal sedikit lagi. Apakah tetap bertahan? Mampukah? Masih bertahan dengan kekalahan sementara untuk dari sang Pancasona di setengah yang pertama ini. Sangat menghebohkan sekali, Bung Senin. Ini yang saya suka tentunya. Mungkin saya bisa menyurni, ya, seberapa tentunya, Bung Senin. Ternyata 5, 10, 14 senti ke arah selatan, saudara-saudara. Jangan sampai jebol, itu inti utamanya untuk sang Pancasona. 4 menit, tinggal 1 menit lagi waktu, dan 1 menit ke depan akan saya berhentikan. Bahwasanya sudah sampai di 5 menit yang saya kalah. Diperlebar, diperkecil, diperlebar menjadi 18 senti. Sangat luar biasa sekali, imbang sekali perbaikan ini. Kalau dibilang begitu, sang Pancasona dari Watu Ewu yang sangat-sangat saya banggakan pada malam hari ini. 30 detik lagi. Ingat sang Putra Mandiri bukan menitan yang kita tunggu, tapi detik-detik saja menunggu kemenangannya. Kalau Anda lalai sedetik saja, Putra Mandiri berkedip mata, saya yakin pasti tidak dilalap oleh sang Pancasona dari Watu Ewu. 15 detik lagi, Musri, tinggal sedikit lagi waktu dan durasi sementara ini. 10 detik lagi, saudara-saudara.
Kasih pertemuan Maria. 5 detik 4 3 2 tetap untuk 14 detik ke arah selatan. 5 detik 4 3 2 Sangat indah sekali, saudara-saudara, langsung bergeser ke arah utara. Tentunya sang putra Mandiri Sabiri menguasai tetap di set yang kedua ini. 1-2 senti ke arah utara, saudara. Oh, setengah senti saja, tipis-tipis untuk sang putra Mandiri. Ayo putra Mandiri, masih mempertahankan Anda dengan kemenangan sementara ini. Apakah mampu untuk melebarkan lagi ke arah utara, saudara-saudara? Ayo sang Pancasona. Kemana saja boleh berselihin tetap. Hampir saja kembali ke tengah, setengah senti saja, putra Pancasona. Ya Pancasona, ayo Pancasona, tunjukkan pesonamu. Baru diangkat generasi modamu, itulah baru namanya bineka-bineka pemain terhebat, pemain-pemain ternama tentunya dari sang Watu Ewu tentunya pada malam hari ini, saudara-saudara. Terima kasih untuk sang YouTuber saat ini menguntungkan untuk menyaksikan siaran langsung, siaran live. Tentunya pada malam hari ini sangat berkenan sekali untuk sang YouTuber kita. Mungkin untuk Desa Resomo 1 menit, dia ingat tinggal 4 menit lagi. Masih ada waktu banyak untuk kedua tim tersebut. Tetap setengah senti, kenapa tidak ada perkembangan Pancasona? Pancasona berikan yang terbaik, saudara-saudara. Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Ada lepak, menjadi 2 senti, 3 senti ke arah utara tentunya. Ini bernasib-nasib tentunya sudah kalah langkah, kalah setentunya untuk cari sang Pancasona pada malam hari ini. 3-4 senti ke arah utara. Sang putra Mandiri pada malam hari ini, saudara-saudara. Ayo putra Mandiri, iman, persiapkan, pertahankan kemenangan Anda. Jangan sampai Anda lengah, jangan sampai Anda lalai di sesendang kedua ini. 2 menit, tinggal 3 menit lagi permainan ini akan saya berhentikan. Bahwasanya sudah sampai di 5 menit yang saya talak waktunya. Menjadi setengah senti lagi, kembali ke awal setengah senti saja. Ayo Pancasona diperlebar menjadi 6 simak. Sama-sama menjual beli kekuatan, sama-sama menjual beli Asia. Main 5-6-6-5, ternyata menjadi 4-3 senti ke arah utara tentunya dari sang putra Mandiri Lumbang, saudara-saudara. Ini trik-triknya sangat luar biasa sekali, hebat kalau dibilang begitu. Saya suka trik-trik seperti ini karena sulit untuk mendapatkan trik-trik seperti ini, saudara-saudara. Diperlebar menjadi 6 senti ke arah utara tentunya dari sang putra Mandiri Lumbang saat ini. 3 menit, tinggal 2 menit lagi waktunya. Tidak berdaya sama sekali sang Pancasona saat ini melawan putra Mandiri, saudara. Apa yang terjadi Pancasona? Masihkah bertahan ke Anda dengan kekalahan sementara ini? Apakah mampu mengembalikan lagi dan juga mampu dimainkan set yang ketiga? Kalau Anda mampu, buktikan untuk jawara-jawara kita dari Watu Ulu. Tunjukkan dulu pesonamu, baru diangkat generasi mudamu. Diperlebar menjadi 8-9-8 senti ke arah utara tentunya. Ingat untuk sang Pancasona, waktu durasi tinggal sedikit lagi yang saya bentuk di 5 menit saat ini adalah putra Mandiri tidur-tiduran. Siapa yang membangunkan kalau bukan Pancasona saat ini? 8-9 senti ke arah utara tentunya dari sang putra Mandiri Lumbang, hadirin dan saudara-saudara. 4 menit, tinggal 1 menit lagi permainan ini akan berhenti, akan habis karena durasi cukup 5 menit yang saya talak. 8 senti lagi, 9 senti, 8 senti lagi, hadirin dan saudara-saudara. Siapakah yang berlawan untuk rekan-rekan akan datang di episode berikutnya tentunya di putaran kedua? Apakah sang putra Mandiri atau juga dari sang Pancasona? Kita tunggu sebentar lagi di season yang kedua ini. 30 detik lagi, tinggal menipis waktu dan durasi.
Tapi meskipun tinggal detik-detik saja, jangan enteng, jangan lengah putra mandiri. Sedetik berkedip mata, saya yakin untuk Pancasona akan melalapnya. Saat ini dipertaruhkan 15 detik lagi. Hadirkan saudara-saudara, ayo untuk Bung Sudin. 10 detik lagi, tinggal sedikit lagi waktunya untuk sang putra mandiri. 5 detik, 4, 3, 2, tetap 13 detik ke arah utara.